ya. Oke. Ada di Surabaya, nanti bisa kontak Mbak Elsa ke siapa ya? Ke KKI boleh kontak nanti. Nanti kita list down kalau banyak orangnya, tentunya kita bisa ngadain. Ya. Tinggal cari kuotanya aja sih, mudah-mudahan ada. Gitu ya. Oke. Di Jogja tuh kan banyak banget. Surabaya, Jogja udah di iniin aja yang dekat kemana daripada ke Jakarta ya gak? Ya kan mau di Jogja boleh, Surabaya boleh, Semarang boleh. Fine fine aja. Ya. Idealnya sih Jawa Tengah satu, Jawa Timur satu gitu ya. Oke. Jogja pastinya. Om S, saya sudah ikut ARA AMTA. Ujung-ujungnya saya bingung karena sering meleset. Seberapa presis sih tape reading ini? Saya nggak ngerti tuh. Saya udah ikut ARA AMTA. Oh, ini akan smoothing apa namanya premium yang ada, gitu ya. Jadi gini, biasanya orang udah capek-capek analisa mengenai apa namanya chartingnya, pergerakan sahamnya dan segala macam. Nah setelah itu biasanya besok atau seswinger gitu ya, besok kapan kita harus masuk? Nah, di kapan itu yang membuat membuat menjadi tape reading itu sangat berguna, gitu ya. Terutama di saat kita mau sedikit lagi memberi action, gitu ya. Di mana kita bisa mengetahui apakah akan turun, akan naik di saat itu dan bagaimana kita cari posisinya. Gitu ya. Sebelnya kan kalau misalnya teman-teman beli jam 9 di saat yang pagi gitu ya. Terus akhirnya apa namanya? akhirnya bete karena habis itu turun jauh drastis gitu ya. Seharian bete aja meeting di kantor apa sebenarnya bete. Kenapa lu? Enggak apa-apa ngeliatin handphone aja anjir naik-naik malah turun gitu. Kenapa gue beli jam 9 ya? yang kayak gitu-gitu nah di situ kita akan prevent. Ilmu tape reading ini kita membaca arah market secara lebih gamblang, nggak cuman yang ada di chart gitu ya. Karena chart itu biasanya di saat transaksi sudah done, di saat transaksi sudah done baru tertera dan baru kita baca. Itu beberapa kali proses tuh. Sedangkan di saat tape reading kita membaca demand and supply yang akan terjadi. Ya, dan bagaimana, apakah nanti bisa hilang dong, bisa palsu dan segala macam. Yes, bisa hilang, bisa palsu, benar. Gitu ya. Tapi kalau kita combine dengan apa yang sudah terjadi yang ada di TA, itu sangat bagus banget. Dan itu bisa menaikkan presisi analisa kita. Believe it or not, itu yang saya lakukan. Dan teman-teman bisa melihatnya hasilnya di setiap SP yang saya kasih. Oke. Okay. mau tergantung sama premium juga boleh. Biasanya sih yang udah ikut kelas tape malah bikin premium. Enggak lah, tapi apa namanya? Harusnya udah bisa membaca gitu ya. Kalau mau pakai premiumnya monggo gitu ya. Gua enggak against premium yang gimana gitu ya. Kalau premiumnya enggak ngajar-ngajarin cuman ngasih apa ikan doang tanpa ngasih kail, nah itu yang agak-agak males gue gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian udah mendapatkan contoh arah hunter, BBK gitu ya, tetra gitu ya, yang dimana mengandalkan banyak dengan sistem gitu ya, atau si Efret punya saham bot gitu ya, apa saham teratas bot gitu ya, kalian akan melihat analisa mereka kan banyak kan berdasarkan chart. Ya, sedangkan analisa saya berdasarkan tape, gitu ya. Di saat kalian sudah melihat momentumnya sudah bagus, gitu ya. Contoh, misalnya GMFI kemarin, gitu ya. Tapi kita bisa melihat apa namanya kapan sih kita bagusnya dengan tape, kapan sih bagusnya di harga berapa kita masuk dan segala macam. Jadi bisa smoothen kalau Om Etus bilang gitu ya, bisa memperhalus taktik atau persiapan kita dalam melakukan trading atau investasi gitu ya. Apakah akan lihat OLT terus? Tadi yang seperti saya bilang enggak.
ada timing-timingnya yang akan saya ajarkan. Cukup gua doang yang liatin OLT sampai juling, teman-teman. Yang akhirnya ilmunya bisa gua sharing di sekarang. Gitu ya. Kalau teman-teman tahu apa namanya? Teman-teman yang sudah pernah ngikutin kelas tape tapi juga ngikutin premium boleh ditanya gitu ya. Ada Mbak Desti, ada siapa ya? Bay, pokoknya ada macam-macam deh yang pernah ngikut. Nah, gua nggak tahu apakah mereka masih ngikut atau enggak, tapi menurut gua akan memperlancar gitu. Gitu aja sih. Buat forex kita dapat settingan tape nggak di MT4? bisa gitu ya. Ada fitur-fitur yang dimana bisa kita pakai di MT4 untuk baca tape, tapi nggak semuanya, unfortunately nggak semua broker mengasih tape tersebut, gitu ya. Settingan tape di MT4, tapi sekarang yang kelas tape 2.0 buat saham ya Om. Kalau kelas forex nanti di forex ya. Oke. Okay. Seperti saya bilang, ini adalah tape-nya yang akan dipelajari, gitu ya. Ada broker summary, gitu ya. Kalau sekarang broker summary namanya bandarmologi, gitu ya. I'm holding bahwa itu broker summary. Mungkin ada teman-teman yang pernah belajar sama Arga, gitu ya, atau pernah baca bukunya Ryan Filbert. Banyakkan mereka mengandalkan broker summary tersebut terus di Excel. Nah, gue akan mengajarin basicnya, gitu ya. How they define it, bagaimana kita melihat dan cara simpelnya bagusnya seperti apa, gitu ya. You can name it bandarmologi atau apa. Just going to say it, it's tape reading. Gitu ya. Jadi ini cikal bakalnya dari ticker tape langsung menjadi tape yang seperti ini, gitu ya. Jadi dari ticker ke tape, ya, ticker tape itu yang merekod pentransaksi, gitu ya. Terus habis itu setelah transaksinya done, gitu ya, dibuatlah candle-candlenya. Ya, dan candlenya kalau misalnya doji ternyata beli sama jualnya saling tarik menarik gitu. Ya. Oke. Okay. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Ini gua record ya. Jadi gua masukin di analisa weekly gua yang akan ada di YouTube gitu ya. Jadi teman-teman nanti bisa lihat gitu ya. Mudah-mudahan. Kalau nggak bisa ya nanti analisanya aja. Okay. Soalnya yang di sini memorinya udah habis nih dipakai buat kelas tape. Kelas tape-nya masih sampai tanggal 18 lihatnya. Ya. Oke. Okay. Ada yang mau dianalisa teman-teman kemarin ya? Kalau nggak salah yang mau dianalisa. Halo. Waduh, banyak banget nih. Ada ini, waduh bandar. Ampun dah. Easy, pegas, telekom, Alhum, Wim. Oke, okay, kita bahas. As you know, gitu ya. Saya nggak akan pakai Ami Broker dan segala macam karena saya tahu Ami Broker itu mahal. Walaupun saya punya, gitu ya. Kita coba pakai yang free aja dan itu yang akan saya ajarkan juga di kelas tape itu bagaimana kita stop screen secara free seperti yang ada di YouTube, gitu ya. Tapi tentunya dengan approach saya yang lebih mumpuni seperti apa, gitu ya. Lalu dengan yang lain, oke. Okay. Okay. Ya, kita mulai. Oke, okay. Tadi kemarin kita ada
Jangan lupa ya, di like and subscribe my channel yang ada di sini. Misalnya mau lihat perkembangannya, I'm giving you more tips to come buat teman-teman untuk membantu segala macam gitu ya. Kalau minta di review trading sistemnya boleh, mungkin teman-teman dari Mansek atau dari YP apa segala macam nanti saya review. Gitu ya. GBP, wah, ini Om Roni ya, bandar bandar, ya ampun dah. Oke, kita review dulu mungkin Pipro. Kemarin yang banyak ya. Pipro. Pipro lagi setelah naik, dia lagi agak sideways nih. Ya, sideways di 170, 150-an. Ya. Nah, dari sini kalau misalnya dikotakin besok akan naik atau enggak gitu ya. Nah, apa akan kita bisa lihat sideways-nya seperti apa. Nah, tapi kalau saya lihat Pipro besok ada kemungkinan untuk naik gitu ya. Kalau saya lihat Pipro itu kita lihat akhirnya bagusnya gimana ya. Akhirannya Pipro yes di jam 4 ada kenaikan gitu ya. Ada keramaian di jam-jam akhir ya dari tapeknya. Lalu kita lihat apakah dia siap-siap untuk loncat Pipro. Mungkin Pipro akan turun dulu gitu ya, walaupun dia mungkin akan loncat tapi dia akan turun dulu ke 155-an ya sebelum dia naik lagi. Ya, dia akan naik mungkin ke area 163-165. Ya, jangan latah Om Tante, yang seperti saya bilang tungguin aja ke bawah. Ya, kalau kalian mau trading inian dekat-dekat 150-an oke okay lah, 155, 154. Okay. Ya. Oke, okay, kita masuk lagi ke SCMA. Oke. Okay. Cak gue begini aja ya. You can say dari price action tuh biasanya kayak begini doang, gitu ya. Nah, dari chart seperti ini aja sebenarnya kita udah bisa baca kalau mengandalkan banyak indikator, gitu ya. SCMA banyak dijagokan oleh orang-orang nih. Seperti yang kita lihat ada beberapa candle dan dia bertahan di MA20-nya, gitu ya. Dan di sini kita lihat bahwa dia mulai uget-uget ya SCMA ini ya. Kalau dia bertahan di 1779 ya sampai jebol ke bawah mungkin akan lucu terus-terusan ya. Nah, kita lihat apakah di akhirnya dia juga bagus, akhir sesinya bagus gitu ya, ada yang mulai mengakumulasi SCMA. Terus kita lihat tapeknya, order booknya. Tadi saya baca order book yang apa namanya tools tape yang lain yang bisa mendeteksi bagaimana apa yang terjadi di akhir sesi. Ya, HMA secara order booknya setelah mereka ada pembelian yang lumayan besar, kemungkinan besok akan turun dulu sedikit, gitu. Ke 1785-an ya, 1785, 1790 sampai 1770 ya, akan diajarin pas di kelas Om, deteksi di akhir sesi seperti apa akan diajarin di kelas ya. Nah, jadi teman-teman yang SCMA yang menjagokan SCMA jangan expect bahwa besok akan naik. Kemungkinan kalau dari TAPE akan turun dulu sedikit. Ya. Oke. Okay. Dan di situ kalau teman-teman yang belum dapat boleh ambil ya as a swinger gitu ya, taruh aja order or auto ordernya. Ya. Bisa tahu dulu turun dari mana Om, dari TAPE-nya Om yang tadi saya bilang.
ya tinggal dilihat aja besok beneran nggak turun atau enggak gitu ya, apakah bener akurat atau enggak, tunggu dicek gitu ya, belum tentu juga akurat ya. Gitu ya, yang pasti bukan bakar kemenyan Om, saya melihatnya berdasarkan pergerakan yang ada. Oke, bentar ya, gue prioritaskan yang ini dulu ya, yang kemarin udah voting ya. Sorry banget, soalnya nggak sempet ditaruh di YouTube. Oke. Berikutnya, bull. Sebentar, bull. Bull, walaupun candlenya mulai ada buy pressure, gitu ya. Kalau lihat dari candlenya tuh mulai ada buy pressure, gitu ya. Di 148, dia berusaha untuk tidak turun lagi dari 148. Ada itu, damn it, mana nih? Iya itu bull India ya, salah ya. Winning rate-nya gimana Om? Lihat aja di SP seperti apa. Orang akan bilang bahwa SP-nya sih di atas 60% ya winning rate-nya. Gitu ya, dengan drawdown 5% I guess ya. Tapi bisa dilihat. Ya, tahan SP-nya, tahan sampai 1 sampai 3 hari. Jadi SP gua enggak aneh-aneh ya. Jadi bisa kelihatan langsung result. Ini kenapa? Ntar ya, gue salah pencet. Ini sebelumnya kalau pakai investing kayak gitu tuh. Ya, kemungkinan turunnya sampai 5% Om. Sebelum 5% masih ada kemungkinan naik abis. Oke, technical chart. Ayolah kita trading forex. Bentar ya, gue iniin dulu. Nanggung udah kebuka, nggak mau ah. Abis MFP, ininya oke lah ya. Emas sih kayaknya akan naik. Most probably. Oke, tadi bull. Oke. Bull mulai ada indikasi bahwa dia capek jual, gitu ya. Dan di sini udah mulai mendekati di saat dia taruh resisten kecilnya di 160. Besok kemungkinan bisa loncat, kemungkinan bisa mantul, gitu ya. Karena dia naik terus. Kemarin ada apa namanya doji panjang sekali di tanggal berapa nih? 5 Maret ya. Nah, di sini enggak usah lihat indikator lagi ya. Enggak sih, price action aja. Kalau teman-teman bisa browsing price action itu apa? Ngelihatnya cuma gini doang. Gitu ya. Enggak banyak-banyak yang dilihat gitu. Paling pakai MA doang. Gitu ya, tapi kalau mau tambahin sih ya, teman, kalau menurut saya dari sini aja clear, kita bisa lihat pergerakannya lebih enak gitu ya. Nah, bull ini kemungkinan mungkin naik, mungkin ya. Coba kita lihat bull agak flat ya di akhirnya gitu ya. Agak flat. Sedangkan di ininya akan turun dulu ke area 160. Ya. Di tapeknya dia akan turun ke area 160. Minimal 158 lah. Maksimal 158 sampai 155. Oke. Nah, apalagi bull udah era sama GGRM. Thank you.
Okay. Benar ya, ini eranya era Indonesia, gitu ya. Era kalau menurut gue sih dia walaupun dia menandakan akan naik dan segala macam, kalau gue sih melihatnya dia masih akan potensi untuk turun ya, teman-teman. Gitu ya. Walaupun besok kelihatan agak galau dia, tapi melihatnya akan galau dan mudah-mudahan besok bisa naik. Ya, yang punya era hati-hati, lihat pasang SL-nya dan segala macam. Ya, ntar gue lihat eranya di akhirnya seperti apa. Masih nyungsep ya era di akhirnya, jadi gue nggak yakin bahwa dia akan naik atau enggak. Gitu ya. Iya, masih akan nyungsep sih. Kelihatan masih akan nyungsep. Mungkin akan mantul di 1940-an atau 1950-an. Baca tapenya gimana, Om? Apa dari bit atau enggak? Ada beberapa tools yang saya baca dari OLT. Ya, dari online trading kita. Jadi ada yang saya baca dari situ. Dan itu ada ilmunya ya Om, bukan bukan sekedar baca model kayak nujum doang gitu, enggak ya. Nusa dong Nusa, iya Nusa lu tuh lagi flat Om, terus naik sekarang, ampun deh. Nusa Nusa, IGRM dulu terakhir, abis itu Nusa ya. Itu OLT-nya OLT iPod. Iya, tapi sebenarnya OLT apa aja sih bisa. Kebetulan OLT iPod itu dia dua apa namanya masih available sampai besok pagi gitu ya. So, sampai besok pagi sebelum market buka jam 8. Jadi saya membuat reliable. Tapi sebenarnya YP juga bisa gitu ya. Terus OLT-nya RHB kalau nggak salah bisa juga gitu ya. Jadi banyak yang mempunyai yang membuka OLT sampai waktu-waktu sebelum market buka. Ya. Om, nanti di kelas perlu bawa laptop nggak? Iya, bawa laptop. Disediakan stop kontak nggak? Iya, disediakan oleh kami. Ya. Oke. Pizza tadi udah ya Om Budi, udah dibuka aja cara chartingnya ada di apa namanya? Lihat chartingnya ada di videonya saya yang tadi saya buka di cara charting pakai iPod. Itu ada tuh di situ. Ya. GGRM. GGRM mulai lucu nih. Gitu ya, ada kemungkinan dia nggak bisa tembus dari 90.000 gitu ya. Kalau besok tembus hati-hati. Sedangkan kalau dilihat dari apanya namanya? Dari last jejak kemarin di terakhir mulai ada peningkatan setelah dia turun-turun mulai ada peningkatan, jadi kemungkinan besok kalau misalnya kondisi IHSG oke, GGRM bisa naik gitu ya. Apakah sudah disiapkan order booknya oleh bandar, kita lihat. Waduh, kayaknya begitu ya. Minimal dia akan naik ke 90-an, di atas 90-an lah ya. Gitu. Apakah nanti akan turun lagi nanti? Oke. Fee-nya berapa? Fee apa sih? Fee apa ya, Om Lukman? Kalau fee, kelasnya, workshop, apa segala macam bisa dilihat di Telegram. Oke. Oke, tadi yang bales Om Bandar karena saya takut saham-saham saya digujur gitu ya. Jadi saya akomodasilah bandarnya minta saham Nusa ya. Nah, Nusanya Nusa Thailand kan Om Bandar ya, bener ya Om Bandar? Bukan ya, Nusanya Nusa Indonesia katanya. Oke, Nusa. Nusa Bangsa ini ya, Sinar Megang Nusa gitu ya. Flat
dan tiba-tiba ada volume tinggi besar gitu ya, yang menandakan bahwa mungkin dia akan okay besok gitu ya. Apakah akan arah? Saya tidak bisa menggaransi. Karena mungkin ada bandarnya di sini. Kita lihat apakah di last minute-nya memang bandarnya memang lagi jalan gitu ya. Terlihat memang seperti itu. Dia mulai ini. Beat-nya gimana? Ampun deh Om Bandar. Om Bandar kayaknya udah tahu dong, Om. Ampun deh. Turun dulu tuh Om Bandar kayaknya beat-nya. Kan ke 90-an kayaknya Om ya, 94 95 gitu ya, bagus loh punya ya, besok diambil ya kalau oke okay, ya siapa tahu ya enggak, tapi ya mulai seru lah Nusa ya, Nusa Bang gitu ya. Oke. Apalagi yang mau dilihat Wim ya tadi ya. Wismilak Inti Makmur. Nah, ini dia nih. Ya, Wismilak Inti Makmur, dia kemarin sempat naik-naik, terus habis itu sideways, mulai menunjukkan penurunan gitu ya. Tapi penurunannya juga mulai capek nih. Gitu. Gimana, apakah akan turun terus? Kita lihat. Dari sini sih kelihatan dia masih belum menandakan akan benar-benar capek sih ya. Kalau dari akhirnya si Wim masih jebol gitu ya, masih kelihatan bahwa dia belum ada yang benar-benar niat untuk mengangkat gitu ya, atau membeli banyak dari order booknya. Ya. Hilang. Bye ya Om Tante. Biasa deh. Ini kan. Oh, hilang order booknya. Ah. Nah, apa sih pakai hilang segala. Wim. Gue dijagain di 300 ya. Kemungkinan besok naik ya, masih ada gitu ya. Gue sih ngeliatnya dia akan doji ya. Bagusnya sih dia akan menunjukkan doji. Ya. Oh, main main tape, trading tape maksudnya, metode tape. Kalau yang lagi tren gitu naik ambil berapa persen ya, Om? Kalau udah naik sih ya. Kalau udah naik sih bisa trend follower kalau untuk yang swing. Ya, tapi kalau yang mau fast trade untuk awal bisa 3-5%, tapi ada timing-timing gitu ya, dan itu bisa konsisten konsisten di tiap hari. Oke, asal tahu timing-timingnya gitu ya. Penurunan capek dari mana? Taunya penurunan capek dari mana, Om? Sama aja kayak apa namanya, udah oversold gitu ya, udah capek jual, jenuh jual gitu ya. Tapi saya melihatnya nggak pakai indikator stokastik atau indikator RSI atau apa, kita bisa ngelihatnya dari sini nih, nih dari candle candle ini nih, kita bisa lihat gitu ya. Ini kalau candle doji gini kan menandakan sesuatu. Ini ada emosinya nih, di setiap candle ini nih ada emosinya. Gitu ya. Setiap ujung candle ini ada emosinya.
Kalau nggak bisa baca di sini, kita bisa lihat tapenya seperti apa. Berapa banyak sih yang beli di hijau, berapa banyak sih beli yang di merah, dan segala macam. Gitu ya. Nanti diajarin candle-candle nggak, Om? Iya, diajarin dong. Kan namanya price action. One of the price action adalah mengajarkan bagaimana caranya kita membaca candle-candle tersebut. Ya. Cakep deh pokoknya. Iya. Yeah. Kasih, kakak juga cantik kok. Apalagi tadi yang mau berakhir nih. Aduh. Bentar ya, gue ambil kepean gue dulu tadi gue. Ini kayaknya lucu nih buat swing. Ini lucu nih buat swing. Monggo loh teman-teman. Cuman kasih analisa aja. Jadi mau gue taruh di weekly, teman ya, mudah-mudahan di sini. Ya. Terus ini juga lucu kayaknya. Nah, ini lumayan ya. Lumayan lucu gitu ya. Ini juga ya. Ini lumayan. Lalu ini gitu ya. Om, softwarenya tersendiri ya Om Tape. Nggak ada software-software, bos. Gua nggak ngajarin pakai software dan gua nggak jualan software. Gua mengajarkan apa yang ada di tangan kalian, apa yang seharusnya kalian bisa lihat. Ya, either itu pakai OLT, pakai chart, dan benar-benar apa namanya, benar-benar jeli lihatnya seperti ini. Gitu ya. Yang gua analisa nggak ada yang gua tutup-tutupin, gitu ya. Yang gue analisa ya kayak gini, kalau tiap malam, tiap minggu, yang gue analisa ya kayak gini. Nggak ada yang gue tambah-tambahin, kurang-kurangin. Paling nambah juga lihat-lihat bot, cuman ya lihat bot ya cuman gitu-gitu doang ya kan. Nah, jadi gue ngajarin metodenya dan bagaimana kalian bisa melihat apa sih yang sebenarnya terjadi di market, apa sih yang digambarkan dari suatu candle. Even satu candle pun itu menandakan sesuatu, gitu ya. Even jeda waktu satu pun bisa menandakan sesuatu. Ya. P itu apa, P? Tuh, P. Bullish reversal. Ini ada tulisannya nih ya. Dua, P engulfing gitu ya. Pakai jin sama menyan dikit, enggak pakai software ya. Konon sih katanya begitu, cuman enggak kok gitu ya. Tenang aja gua kasih gift-nya ya. Gitu. Ya. Candle terbalik crash. Candle terbalik bukan berarti bear menang karena bayangannya di atas ada OR record. Oh, ini. Iya, ada sell pressure di sini ya. Yang ini ya, Kak, ya maksudnya ya. Gitu ya. Yang ada sell pressure-nya. Yes, benar. Cuman kalau misalnya kayak begini kita harus lihat kapan sih kejadian sell pressure itu? Ya. Kapan sih terjadi sell pressure itu? Nah, itu makanya kita harus melihat secara jeli di transaksi yang sedang berjalan di waktu tersebut. Gitu ya. Makanya kita lihat itu namanya tape. Gitu ya. Tape readingnya kita lihat. Gitu ya. Kalau kita lihat di akhirnya crash, apakah di akhirnya crash akan naik atau turun? Gitu ya. Akhirnya crash lumayan lucu ya. Jadi dari penjualannya itu dilakukan yang tadi di sell pressure-nya tadi ya, itu dilakukan di pagi. Dia naik ke atas pagi terus langsung jual. Ternyata di sore itu ya menurut tape gitu ya, dia malah beli panjang. Gitu ya, banyak belinya. Nah, bagaimana dengan order book-nya? Apa yang terjadi akan besok gitu ya si crash tersebut? Besok kemungkinan dia akan turun dulu di 480-an sampai 470 gitu ya. Tapi kayaknya udah mulai siap-siap tuh untuk naik lagi ke 500 setelah itu. Kok lu bisa tahu gelombangnya kayak gitu, Om? Iya, ada cara bacanya. Ya. Om, analisanya mesti intraday apa bisa sehari semalamnya? Sehari semalamnya boleh. Ya. Tapi kalian bisa mendeteksinya pas intraday juga bisa, tapi pas EOD juga bisa. Gitu ya.
Kalau swing, gue sarankan untuk sehari sebelumnya dianalisa. Ya, besoknya baru kita action. Gitu ya, actionnya juga jangan kesusu atau terburu-buru, gitu ya. Salah satu yang gue ajarin di TAPE nanti adalah bagaimana kita psikologinya supaya lebih diatur. Kapan sih yang bagusnya untuk beli? Kapan sih yang bagusnya untuk jual? Gitu ya. Sekarang banyak tuh yang mengiklankan beli sore, jual siang, beli pagi, jual sore, gitu ya. Sebenarnya esensinya mereka nggak dapet, gitu ya. Kenapa sih market? Apa sih yang dilakukan? Kenapa sih dijual sore? Kenapa sih dijual pagi? Itu harus dilihat. Dan kadang-kadang cuman bilang bahwa, oh, belinya 2%, belinya 1%, apa cuannya 2%, cuannya 1%, apa segalanya. You don't see it in a clear way, yang dimana kalian harus bisa tahu apakah dia bisa naiknya, potensial untuk naiknya 10%, 15%, or even ARA. Intinya gitu. Okay. Nah, jadi seperti itu. Dan nggak banyak-banyak ya. Gua lihat aja tadi udah ada berapa saham yang gua analisa, gitu ya. Jadi nggak harus yang gimana-gimana gitu enggak. Dan tentunya nanti gua akan memberikan checklistnya, checklist yang dimana menjadi basicnya teman-teman, SOP-nya teman-teman, bagaimana caranya untuk melihat, gitu ya, secara TAPE dan secara TA. Dan apa namanya, harusnya bisa membuat teman-teman menjadi trader yang mandiri. Apakah nanti gua akan melepas premiumnya dong Om? Ya terserah aja kalau gitu. Ya. Oke. Trust mau dibawa up. Trust mau dibawa up, siap. Oke. Ada lagi tadi yang mau dilihat apalagi ya? Indi. Banyak banget yang doyan Indi ya. Kemarin pas gue SP gue keluarin langsung, Om, Indi gimana gitu ya. Kok gak masukin SP Om gitu ya. Indinya Nasdaq pula. Indi masih terlihat Indi. Dia ada naik ya, tapi kelihatan bahwa dia sideways ya. Tuh, di 22.300-an gitu ya. 22.300 sama 2.000, 2.000 sampai 2.000, 22.300. Kalau gua sih nunggu satu candle lagi, karena kebiasaan nih dia. Satu candle hijau, satu candle merah, satu candle hijau, satu candle merah, gitu ya. Jadi kalau dua candle masih gue tunggu gitu ya. Kalau dia breakout 2200-an nih, 2300, 2200 masih oke. Oke. Sedangkan kita lihat di akhirnya seperti apa ini. Ini Indi cenderung di akhirnya mulai ada peningkatan, ya. Indi cenderung di akhirnya mulai ada peningkatan. Tapi apakah akan menembus? Kita lihat di order booknya. Kayaknya akan dibawa turun dulu tuh ke 2.000. Ke 2000-an, habis itu baru enggak sih, kayaknya ke 2000-an nanti akan sideways di 2000 ke 2100 ya. Apakah besok akan naik? Maybe akan naik, maybe, cuman gua enggak melihat sih akan naik banyak besok ya. Oke. Trump Trump. Kita sampai 945 ya, teman-teman.
Trump, Rada Maritim. Oke. Jebol gede kemarin gitu ya. Kalau gue sih ngelihatnya dia akan ke 140 kalau dari TA gitu ya. Di situ titik supportnya 140, 137 gitu ya. Titiknya di sini jebol lumayan besar gitu ya. Gue nggak ngelihat bahwa dia akan naik. Tapi apakah mulai banyak yang nyerok? Tapi dari candlenya sih kayaknya nggak ada yang nyerok nih. Ya. Apakah akan ada yang nyerok di akhir? Bentar, saya cek dulu. Cenderung masih akan turun karena belum ada yang nyerok, gitu ya. Kalau dari order booknya, karena ada sideways besok, rencananya mau sideways. Tapi kita lihat aja besok apakah akan turun kalau bloknya dicabut atau enggak. Ya, tapi kalau gua sih ngelihatnya dari TA, ya kalau kita baca TA-nya dia akan turun ke 137. Okay. Buat teman-teman yang mau ngambil tunggu gitu ya. Trump is no good. Nah, iya Om Bandar lagi nggak main Trump kan? Om Bandar lagi main Nusa ya tadi. Oke, Om. Ya. Oke. Terus rencananya ke 137 kelihatannya sih begitu. Ya. Oke. Apalagi tadi Wika, Wika tadi Wika. Wika masih oke lah ya, Wika. Ya, setelah kemarin ada ini, tapi kalau nggak tembus di 1900-nya, ya, ntar ya gue keluarin chart ini gua dulu, MA gua dulu. Wika, ya selama dia masih di MA 1700-nya sih masih oke ya. Ya, besok sih kemungkinan akan ada kenaikan. Ya, cuman kita lihat apakah di akhirnya benar-benar Wika akan naik. Ya, akan naik sedikit. Gitu ya, mulai ada yang ngambil lagi di Wika. Dari ininya. Wika, aduh, Wika, dia akan turun dulu Wika ke 1800-an, ya. Habis itu dia naik mungkin akan ke 1850-an besok. Ya, kemungkinan besok niat nih naiknya. Ya, bisa tembus mungkin ke 1900, mungkin ya. Ya, oke. USBP ya Mbak Ana, USBP sama ESA. USBP bener ya, USBP Indonesia. USBP lucu gitu ya. Kalau dia bisa tembus di 385 ke atas dan tidak false breakout gitu ya. Tembus 385 ke atas ke 400 lebih gitu ya. Itu bagus banget gitu ya, bisa melanjutkan tren naiknya gitu ya. Tapi kalau dia nggak bisa tembus di 385 sampai 400, maka dia akan turun dan memberi konfirmasi bahwa dia mulai bearish gitu ya. Nah, apakah besok akan naik atau tidak? Kita lihat di akhirnya WIKA ya. Tadi apa sih? Shit. USBP ya. Sampai lupa gitu. Dulu.
USBP cenderung flat, ya. Jadi gue nggak yakin besok akan naiknya jauh-jauh. USBP. Ya. Kelihatan WSBP sih besok akan sideways ya, kalau menurut saya. Ya. Kok harus lihat di akhir Om tiap kali? Gue pengen tahu apakah di akhir itu mulai banyak yang membeli atau tidak. Ya. Kalau dia cenderung flat, tidak banyak yang niat gitu ya, maka kemungkinan besar besok nggak akan naik gitu ya. Either itu sideways atau turun. Jadi apa namanya itu kemungkinan-kemungkinannya ya. Okay. Poli Poli Asia Pacific Fiber. Saham yang dimana ih Poly USD loh, Poly bisa Poly di luar tuh bini gue lagi lihat press conference-nya Syahrini ini heboh banget ya. Gue nggak ngikutin yang gitu-gitu. Poly Poli, try to hold on di 170. Kalau besok mantul bisa lucu nih. Ya, tapi kelihatan bahwa mulai ada kotak di 185, 170. Ya. Dan dia mulai naik gitu ya, karena they try to hold on di MA 20-nya. Kelihatan ya. Ya, bisa lihat ya. Ya. Cetar press corner, perasaan gue nikah nggak ada press corner. Om Budi emang artis apa Om? Nilai ya. Akhirnya gimana? Poli cenderung flat ya. Poli di akhir, apa mungkin karena besok ini? Poli kemungkinan bisa naik di 182. Gitu. Budi Anduk tuh, Budi Anduk. Gue gak ngerti. Gue taunya Budi Asmar. Salah ya. Oke. Okay. Poli, kebetulan besok kemungkinan akan loncat. Dia kalau tembus 175. Kalau enggak, loncat 175, balik lagi 170. Ya. Oke. Okay. ITMG Entertainment. ITMG. Aduh, ITMG. Dia kemarin turun lagi koreksi sama juga nih 21.900, berusaha hold on di situ, mungkin nunggu harga call ya naik terus lalu tembus. Kalau dia bisa mantul di sini nih bagus banget ya, kalau dia bisa mantul di situ bagus banget, apalagi kalau bisa tembus 24.000. Ya. Nah, dia lagi coba nahan nih di sini nih. Gitu ya. SL-nya bisa kita taruh nih di bawah sini. Kalau misalnya nih ya, kayak gini nih. Ya. Nah, lumayan nih. Risk reward ratio-nya ya.
Set. Set. PMG target. Ya, disitulah ya, 1:1. Ah, worth it nggak ya? Ya, tergantung lah ya. Ya, targetnya di 1-0. 4% doang. Ya. Gitu. Oke. Akan naik nggak sih ITMG? Gue sih nggak yakin ya. Dia akan coba naik. Coba ya, kita lihat ITMG. Ya, mulai ada kegiatan lah ya ITMG. Tapi kalau gue sih masih cenderung kalau dia bebas dari ininya aja, bebas dari sideways-nya baru deh, dari kotak sideways-nya baru. Ya, agak sepi juga nih ITMG, sama hal, gitu ya. Nah, kalau mau mengambil ya di bawah di 20.100 lah ya. Oke, PTPP nyangkut terus nih. Banyak gitu. PTPP di akhirnya nggak begitu rame, cuman kalau dari sininya masih turun ya PTPP ya, kalau gue ngelihatnya gitu ya. Dan dia kemarin jebol resisten, jebol lagi di sini. Targetnya dia untuk turun, ada gap pula di sini ya. Gap kecil lagi, 1.800-an. Ya. Oke. Tegra tadi. Tegra, walaupun kecil-kecil tapi menggelinjang ya. Bagus kalau menurut gua. Lagi all time high ini. All time high gak sih? Iya benar. Lagi all time high. Ya. Berarti masih jauh. Bener kan? Ntar lagi all time high. Ya. Kecil-kecil mulai ada kehidupan. Ya. Sangat menarik. Ya. Apalagi kayak gini. Apakah dia akan menghajarnya langsung? Kita lihat ya, kira kondisinya kalau yang buat sabar sih enak banget ya, buat swing itu enak banget pergerakannya 0,1 0,1. Besok Tegra calon bisa loncat gitu ya, kalau lihat dari sesi akhirnya yang akan terjadi gitu ya. Apakah di order book juga menegaskan hal tersebut, kita lihat. Dia akan di 825, lalu dia akan coba naik ke 850 sampai 900. Ya, kemungkinannya lumayan besar nih, karena udah mulai rame yang ada di situ. Oke, mulai banyak yang jual, tapi hati-hati ya, kalau naik kayak beginian, bisa diguyur. Oke. Oke. Dua saham lagi ya, MNCN sama BMTR nih yang dikasih tahu. Yang dikasih tahu, yang diminta. Karena gua harus menemani istri tercinta nonton drama Korea. Bentar ya. BMTR. Ih, ada Angga. Udah ya, ada Om Angga Beta nih. Kalau ada Om Angga, kita cabut. Bener nggak sih? BMTR masih turun ya, kemungkinan sih berharap doji dulu gitu ya, tapi dia akan turun sampai ke 350-an. Oke, ini bisa kelihatan nih dari sini, dari titik supportnya aja bisa kelihatan ya, dari titik supply and demandnya nih bisa kelihatan di sini, set set sini ya, ke 350 ya kan. Oke, itu BMTR. MCN. MCN. MCN juga seperti itu, udah mulai masuk ke dalam ininya, tapi menurut gua dia masih akan turun lagi sampai area 818 ya, sebelum dia akan naik lagi.
Ya, LNCN. Ya. Kelihatan kalau dari akhirnya EMCN mulai ada peningkatan gitu ya, tapi apakah dia akan naik benar-benar? Gue sih yakinnya sih harusnya kalau udah kayak begitu dia akan ada doji dulu atau ada twister bottom dulu. Ya. EMCN mungkin bisa twister bottom besok bentuk pantulan gitu ya. Dia kalau besok mantul dia bisa ke 880-an ya, 880-an ya. Oke. Itu aja teman-teman. Jadi kelas masih dibuka, porsinya masih ada walaupun hampir terisi ya. Kalau berminat bisa hubungi KKI yang berminat untuk kelas TAPE ini, you won't be sorry. Kalau saya biasanya saya akan coba seaplikatif mungkin dan nggak mengambang-ambang bagaimana caranya, dan gua akan kasih tahu SOP dan setup yang dicari itu seperti apa. Ya, dengan metode price action dan metode TAPE ini, insya Allah teman-teman bisa jadi cuan konsisten dan mengakomodasi mendapatkan SOP yang nantinya akan menjadi bekal teman-teman dalam bertrading dan berinvestasi secara technical analysis dan TAPE. Ya, jangan lupa teman-teman tanggal 23 Maret kita akan mengadakan di Fave Hotel Gatot Subroto, udah di set sama KKI, artinya KKI yang baik. Jadi setelah kelas offline akan ada kelas online sebanyak minimal 2 kali gitu ya. Habis itu kita akan ada pendalaman lagi. Saya buat yang teman-teman punya AMI broker, saya akan kasih HFL untuk screeningnya. Kalau nggak punya AMI broker, saya akan kasih tahu bagaimana cara screeningnya untuk mendapatkan hal-hal tersebut gitu ya. Dan itu semuanya gratis, gua nggak jualan apa namanya, jualan sistem atau jualan AFL apa segalanya, no. What you already pay itu akan mendapatkan semuanya. Ya, ditunggu onlinenya, ya nanti ya, kita belum tahu kapan, tapi tentunya kalau ada online pastinya gua akan sounding-sounding. Ya, apalagi, oh ya, sama satu lagi gua akan kasih bonus buat teman-teman yang berlangganan premium gitu ya, terutama premium-premium bot. Gua kebetulan akan kasih tahu secretnya untuk masuk di posisi dan menjual di posisinya seperti apa. Jangan kalian ikutin panahnya doang ya, gitu ya. Lihat lagi lebih dalam lagi, gitu ya. Karena kebanyakan gue menganalisa ngikutin panahnya doang, akhirnya pada nyangkut karena psikologinya belum pas dan timingnya belum pas. Jadi nanti gue akan kasih tipsnya dan reviewnya seperti apa, ya di kelas offline. Lalu bedanya 2.0 dengan kelas TAPE, gue akan memberikan cara screeningnya lebih banyak, gitu ya. Tips-tips gue membuat screening, gak cuman, apalagi nih market lagi mulai menurun, gitu ya. SP-nya Om Yusa masih aja, masih dapet-dapet, gitu ya. Gue akan kasih tahu caranya, gitu ya. Dan dari yang basic, basic screener yang gue kasih waktu di kelas TAPE online, gue akan lebihin. Di gak cuma screener itu juga, dan gue akan kasih cara screener yang bottom fishing, breaking sideways, dan juga bagaimana cara mengambilnya di saat saham tersebut sudah naik ya. Nah, itu yang akan gue kasih. So see you on 23rd gitu ya. Gue gak tahu apakah nanti KKI minta minggu depan untuk gue menganalisa dan kasih free FCC lagi. Nanti kita discuss lagi kalau rame. Ya. Semoga membantu buat teman-teman. Thank you semuanya, all the 50 people of you. Gitu ya. Semoga membantu dan semoga cuan buat minggu depan dan seterusnya. Thank you. Have a good night. See you and bye-bye.